Pendeta di Siti Koalu, diantar jemaat GMIBM Sion Mineru ke tempat tugas yang baru. Semangat kebersamaan, jemaat gereja Masele Injili di Bolang Mongondo, Sion Mineru, baik dari kolom 1 hingga kolom 11 patut diancungi jempol. Kebersamaan tersebut terlihat saat ratusan jemaat yang sangat antusias mengantarkan mantan ketua jemaat GMIBM Sion Mineru, dalam hal ini pendeta di Siti Koalu, beserta keluarga ke tempat tugas yang baru, yakni di jemaat GMIBM Musafir Genggulang, Kota Mubago. Pantauan media ini, kurang lebih 50 kendaraan, baik roda 2 dan 4, berjalan secara beriringan mengantarkan keluarga pendeta Asati Koalo tersebut. Setibanya di tempat jemaat GMIBM Genggulang, dilaksanakan ibadah singkat yang dipimpin oleh Diaken Paula Sepang. Pada kesempatan tersebut, Pendeta Desi mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga ia boleh melayani jemaat GMIBM Sion Mineru selama 3 tahun, dan semuanya dapat dilalui. Pendeta Desi mengatakan, meskipun ada dinamika dalam pelayanan, pelayanan khusus maupun jemaat Sion Mineru bisa bekerja sama dengan baik dan sepenuh hati menopang pelayanan bersama pendeta. Penyertaan Tuhan bahwa dapat menjalankan tanggung jawab semua kita yang sendiri selama 3 tahun. Syukur pada Tuhan karena semua dapat dilalui. Dan pasti jemaat Mineru adalah jemaat yang cukup dewasa dalam pelayanan dan juga jemaat yang welcome terhadap jemaat Tuhan. Bekerja sama dengan baik, walaupun tentu tak atas dari segala dinamika dalam pelayanan pasal sulitnya, tetapi kita percaya bahwa pelayanan yang lulus tentu perlu dengan pergumulan serta dinamikanya sebagai pelayan dan juga jemaat semuanya. Menopang kerjasama dengan pendeta secara khusus dan juga terima kasih dan pesan tentunya kiranya jemaat menjaga apapun yang terjadi dengan sangat karena tujuan kita sekutu bersatu dengan adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk membangun kehidupan bersama persekutuan yang semakin erat yang mencerminkan ketaatan kepada Kristus yang menjadi berkat bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, seluruh sangat bersyukur dan bersuka cita diberi kesempatan untuk melayani jemaat Sion Mineru dan untuk bergaul dengan mereka. Terima kasih atas segala cinta yang diberikan dan perlu diberikan seluruh jemaat rekan-rekan sekerja, bahkan seluruh masyarakat yang turut serta dalam membangun bangsa. Dari Kota Mubago, Sulawesi Utara, Rain Kaminan mengabarkan untuk MMC TV.